Ini kan banyak kritik dari masyarakat. Nah, apakah DPS ini dalam hal sekian ini bisa menarik usulan itu atau mungkin tidak bisa digagalkan ini karena memang sudah ada di LPSE kalau nggak salah ya. Ya, betul. Saya kira sih selalu mungkin gitu ya untuk sesuatu yang baik selalu mungkin untuk dilakukan, apalagi berhadapan dengan DPR dengan kekuasaan yang cukup besar gitu ya untuk kemudian menentukan banyak hal atau kebijakan gitu ya. Dan sebelumnya kita pernah tahu bahwa DPR juga pernah karena kritikan publik menghentikan rencana pembangunan kompleks parlemen saat itu, bahkan waktu itu dengan anggaran yang lebih fantastis lagi dari anggaran Gordin ini. Jadi bagi saya kalau kemudian DPR mendengar tuntutan publik seperti ini gitu ya, dan juga pemerintah atau Menteri Keuangan bisa memberikan respon yang positif, saya kira sih semuanya mungkin untuk dilakukan gitu ya, karena memang belum mulai pengerjaan atau pengadaannya, sedang dalam proses tender. Jadi saya kira ada celah di sana untuk kemudian menghentikan rencana ini untuk diwujudkan, ya. Oke, nah, Bang. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.